wabarakatuh guys. Guys, buat kalian di rumah yang punya seperti alat seperti ini guys, atau yang sejenis kayak gini loh guys, ini adalah sebuah ulekan guys ya, ulekan kayak gini buat ngulek-ngulek cabai atau apa itu guys ya, yang dari batu seperti itu guys. Ternyata di sini dia mempunyai sebuah fungsi tersembunyi guys, bukan hanya untuk mengulek-ngulek doang guys, bukan guys ya, tapi yaitu dengan adanya ini kita bisa membuat sebuah pisau kayak gini, pisau dapur kayak gini menjadi benar-benar super tajam guys ya, hanya dengan alat seperti ini saja nih guys nih. Alat seperti ini saja guys ya. Yang tadinya si pisau ini tuh dia nggak bisa gini nih guys ya. Nggak bisa nih kayak gini. Oh, ini rada bisa nih guys ya. Nah ya, ini cuman dia agak kurang tajam gitu guys. Itu guys ya. Nah, oke. Okay. Nah kayak gitu guys ya, dengan sebuah ulekan kayak gini guys, ini bisa nanti kita si pisau yang tadinya tumpul gitu bisa tajam banget guys, hanya dengan seperti ini guys. Nah guys ya, jadi ini tuh tidak perlu kalian menggunakan asahan atau apa-apa itu guys ya, hanya seperti ini aja guys, dari sebuah batu kayak gini nih guys tuh. Oke guys, kayak gini tuh guys ya, tinggal kalian gesek-gesek aja guys seperti ini set, sampai benar-benar kelihatan lebih tajam gitu guys ya, lebih menggergal gitu guys tuh ya, jadi lebih kayak serat gitu guys. Itu tandanya si pisaunya sudah tajam guys ya. Nah ini kita akan terus saja seperti ini guys ya, gosok-gosok seperti ini saja guys ya. Terus guys seperti ini guys. Nah. Oke, terus aja guys sampai benar-benar dia mengkilap gitu guys. Oke, ini harus hati-hati juga guys ya, jangan sampai kalian apa sebutnya, jangan sampai kena tangan gitu loh guys ya. Oke, jadi ini caranya itu harus arah ya guys ya, kayak gini, jangan sampai kayak gini-gini guys ya, karena itu nanti dia tajamnya itu beda dia guys. Oke guys, kita buktikan ya guys ya, dengan sebuah batu kayak gini guys, kita akan sobek ini ya, the sebuah apa nih, Roycon guys ya, kita akan sobek coba guys apakah dia mampu ya guys untuk merobek ini guys seperti ini. Oke. Keren guys, langsung sobek guys, cuma dikit doang guys. Coba lagi guys di sini guys. Gila keren, mantap guys ya. Ini plastik loh guys. Tuh kayak gini guys ini. Tuh guys ya. Jadi buat kalian ya, jangan gak usah ya guys ya, gak usah ribet-ribet guys. Cukup dengan kayak gini guys ya, atau sejenis batu kayak gitu guys ya, bisa membuat pisau dapur kalian yang tadinya tumpul menjadi tajam banget guys. Keren guys ya. Ini plastik loh guys ya, kayak gini ya. Biasanya kalau plastik itu dia agak apa ya, mintul guys ya, agak kurang tajam lah gitu guys. Ini wah keren guys tuh ya, langsung kayak gini guys, sobek guys. Gila guys, keren banget ya. Guys, ini ternyata masih ada guys. Waduh. Wah, parah guys.